Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Saribudin mengapresiasi pemerintah Kabupaten Balangan memberikan dana hibah ke organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Balangan. Hal ini disampaikan Saribudin sehabis mengikuti acara rapat koordinasi keagamaan di Aula Benteng Tunda Kansetda Balangan pada Rabu 13 September 2022. Menurut Saribudin, dana hibah ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pelaksanaan bidang keagamaan, sehingga terwujudnya masyarakat Balangan yang agamis. Saribudin berpesan kepada penerima hibah agar segera melaksanakan atau menggunakan dana yang diberikan sesuai kebutuhannya. Dan perlu diingat secepatnya memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar laporan yang ada di Pemkab Balangan. Ini bulan September, Oktober, November, tidak lama lagi itu. Habis tahun itu. Jadi ulun minta selama 3 hari ini kita selesaikan proposal itu. 3 hari. 3 hari ini kita selesaikan, cari aja kakawanan itu, kiawi kakawanan. Sementara itu Bupati Balangan Haji Abdul Hadi meminta kepada organisasi keagamaan yang mendapatkan dana hibah nantinya agar dipergunakan sebaik mungkin sesuai dengan program kerja yang telah disusun masing-masing organisasi agar nantinya dana tersebut tersalur dan terarah dengan baik. Dari Aula Benteng Tundakan Setda Balangan, Tim Liputan Humas Kemenag Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan.